Dalam ucapannya itu, Datuk Seri Ismail menetapkan setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awal dalam tempoh 100 hari pertama. Tegasnya, barisan kabinet dan kementerian perlu dipastikan berupaya menggalas tanggungjawab diamanahkan dengan komited dan lebih proaktif. Saya berharap pelantikan kabinet ini akan memberi keyakinan baru untuk negara bangkit dan bersatu dalam melawan COVID-19 serta membebaskan keluarga Malaysia daripada kesengsaraan hidup akibat pandemik ini. Saya akan pastikan kabinet ini menekankan budaya kerja berprestasi tinggi. Justru, setiap kementerian perlu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai sasaran yang ditetapkan.